Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 22 Agustus 2023. Berita utama, Tarung Bintang menuju Senayan. 24 kursi DPR RI dari daerah Sulawesi Selatan akan diperebutkan oleh 407 bakal calon legislatif. Persaingan ketat akan dipertaruhkan oleh para bintang, mulai dari menteri, jenderal hingga pengusaha ternama dari Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, dituntut 5 tahun, terdakwa nilai jaksa keliru. Jaksa penuntut umum dinilai keliru dalam menetapkan tuntutan kepada terdakwa kasus korupsi tambang pasir laut terhadap Ghazali Mahmud. Kuasa hukum Ghazali justru menganggap kliennya dapat dibebaskan dan terbebas dari segala tuntutan hukum. Berita terakhir, pasokan daging kambing hanya mampu penuhi kebutuhan lokal. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan menggelar semi loka pengembangan kambing dan domba, serta meluncurkan program baru untuk para peternak di Sulawesi Selatan. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat.